Halo guys, sebelum kalian lanjut tonton videonya, alangkah baiknya kalian bisa pencet tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Woi. Mamam tuh, depan belakang nih bos. Wah, mamam gue ya gale. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the trap that I have while I'm going the distance. Okay, halo guys, balik lagi di channel Bad Boy Official. Oke cuy, balik lagi di channel kesayangan kalian ya kan. Di sini Bad Boy bakalan langsung ya kan turun dan barbarin lagi nih cuy SMB ya kan. Udah lama banget Bad Boy ya, udah nggak turun di SMB kalau nggak di Pochinki, geger kopol, kalau nggak ya ke Rozo kayak gitu mulu teman-teman. Apalagi No For Rap No itu sering banget, nah kan ada 1-2 keluarga ya. Kita fokus dulu teman-teman. Lihat dulu, yoi dapat satu cuy. Mamam tuh, mamam ya, sad boy. Langsung ya kita lobbyin temen baru turun loh. Langsung dapat 3 ya kita dapat cuy. Langsung kita end, nggak usah pakai lama. Bawahku masih ada ya tentunya, bawahku masih ada cuy. Bentar, satu step di bawahku. Oke, di pas nih di atasku tentunya, di atasku nih satu orang. Host dulu tentunya, santuy santuy dulu. Depanku harusnya. Waduh. Oh, gak ada, Bos. Ini stepnya di mana, cuy? Oke, luar ada suara tappingan anak tencen ya kan. Kabar. Di sini kah depan bed nih kayaknya, cuy. Depan bed kayaknya, cuy. Kita coba pancing kali ya. Waduh. What? Maaf. Yo, ilasi kita dapat satu cuy. Aduh, duh. Bentar, bentar, rame banget teman-teman. Agung Sanjay nih bang ya. Hampir saja membuat shock Bad Boy cuy. Bad Boy udah kena tembak loh masalahnya tentunya. Jadi grenade Bad Boy tadi kena cuy. Oke, kiri Bad Boy ini anak tension udah kita biarin dulu. Wah, mam tuh ya, Victor tunggu. Bawa Bad Boy ada nih. Ten, doi, waduh, nggak tencen ya tentunya, udah kita biarin dulu lah. Kabar, masih ramai banget ya di gedung sebelah tentunya, di gedung sebelah belum bait bawa apa-apain cuy, udah bait bawa kenokin cuma belum bisa kita end teman-teman. Kita coba nih yang sebelah, doi, satu step ya, sementara satu step teman-teman. Jangan lupa untuk kasih komen kalian tentunya di setiap momen Bad Boy seperti biasa ya kan, kasih komenan kalian cuy. Bad Boy bakalan semua Bad Boy bakal baca semua komen kalian. Oke, di ujung juga ada. Kita urus dulu yang deket teman-teman. Masuk dulu ya kan. Oke, ini gedung yang sebelah tuh ramai banget teman-teman. Bad Boy cek dulu yang ini ya. Yang di atas Bad Boy nih cuy. Satu orang loh, satu orang cuy. Bentar. Wah, di dudadada, di menara ada satu tentunya tapi sulit banget cuy. Gak ada scope Bad Boy. Ini di tengah kayaknya teman-teman. Eh di Bali box ya, kita coba dulu nih. Kita kasih bass rank. Yoi. Waduh, gak ada cuy, gak ada ya. Wah, kita hati-hati dulu teman-teman, gak usah terburu-buru. Pastiin dulu cuy, nah kan. Udah pada di gedung sebelah kayaknya teman-teman. Kita coba cek-cek dulu ya ini ya. Bad Boy takutnya ngeri di TPP teman-teman. Kosong ya. Kosong cuy, gak ada pergerakan sama sekali. Kosong, yoi. Udah pindah di sebelah semua teman-teman ya. Udah pindah semua. Waduh, ini ngeri kali tentunya, nggak ada step sama sekali kayak gini kan. Masih pada ribut ya, langsung kita majuin tentunya. Bibi Taliban tuh. Namanya Bibi Taliban ya kan. Kesempatan kita nih cuy, kesempatan kita. Harusnya di tengah tentunya. Kita majuin dulu kali ya. Kita maju dikit cuy, kita maju dikit. Dari kiri ya. Yoi. Mana bos? Waduh, di atas Bad Boy cuy.
Di sebelah kiri ya tentunya. Wah, di dada-dada. Tunggu dulu bos, ada yang turun. Ada yang turun. Berapa orang nih bos? Satu, dua step ya, dua step, dua step. Ada yang di luar. Waduh. Bentar, depan gate gua ada cuy. Bah, bam, gue jilat mama. Bah, bam, tuh, bibib Taliban. Kita kasih cerita dulu cuy. Oke, 7 kill cuy udah kita dapat ya kan, cuma di SMB udah kangen banget di Bad Boy enggak turun di sini ya kan tentunya. Dan sorry banget kemarin Bad Boy juga libur enggak ada video sekali, tapi enggak masalah ya tentunya, enggak masalah cuy. Yang jelas di sini Bad Boy bakalan fokus untuk ambil chicken. Bad Boy udah lama banget enggak ambil chicken ya tentunya. Sering banget tuh Bad Boy udah enak-enak ya kan, udah kill banyak, tiba-tiba ketembak dari arah depan, ketembak dari arah samping. Itu posisi yang sangat sulit sekali tentunya ketika kita itu sudah kill banyak dan musuh pun juga semakin sedikit ya kan. Tapi kita ketembak dari arah belakang ya, itu posisi yang paling susah ya kalau kita itu mungkin di daerah-daerah agak sedikit open field, kalau enggak kita mungkin di daerah banyak bangunan teman-teman. Bentar, kita cek dulu nih. Dari menara ini ada tembakan-tembakan manja, cuy. Kita deketin dulu. Pantau dulu ya kan. Belum ada pergerakan sama sekali. Waduh, ini kayaknya napping anak Tencent nih, teman-teman. Kurang ajar ya kan. Kabar. Oke, ini ada yang mau turun. Wow, memuai engine kami. Langsung kita end, cuy. Ini squad. Ini pokoknya berbahaya kali, cuy. Kan dapat satu lagi cuy, 4K rata. Ini perindapan-perindapan ini cuy. Ini kampung-kampung perindapan kayak gini tuh harus kita basmi, teman-teman. Mana lagi lo? Masih pada kenok lo, teman-teman. Ya. Masih pada kenok. Bar dulu. Gak kelihatan sama sekali bos di sini, bos. Ini harusnya kita harus ke bukit sebelah baru kita dapat angle shoot dari yang menara ya tentunya, dari musuh yang di depan Bad Boy ini cuy. Kalau dari sini Bad Boy nggak bisa lihat. Bentar. Kita harus sabar dulu ya, udah 8 kill nih. Jangan sampai kita mati dengan cara yang sia-sia, teman-teman. Oke. Biasanya tuh kelihatan kepala dikit gitu kan teman-temannya, jadi kalau kayak gini mereka nunggu di atas juga Bad Boy di sini sampai akhir game percuma cuy. Jonah pun juga udah mulai jalan ini. Oke, kita coba dari bukit ya tentunya, kita cari vehicle dulu cuy. Kita cari vehicle dulu. Kita cari posisi yang lain ya kan. Bentar, Bad Boy fokus cari vehicle dulu teman-teman. Ada nggak ya? Biasanya tuh nggak ada teman-teman, biasanya ya kan. Oke, cuma ada motor 3 ya, tetepnya nggak apa-apa cuy, nggak masalah. Oke, kita langsung cek ke bukit teman-teman. Aduh, biasanya kalau bukit-bukit kayak gini loh, tetepnya ada satu musuh, dua musuh yang sengaja juga ngedok cuy. Kalau kalian mungkin turun di SMB, untuk area-area yang kalian waspadai ketika udah bisa meratakan SMB tuh bukit ini sama menara teman-teman. Karena dua tempat ini memang sering banget tuh ada camper. Kita pantau dulu. Udah pada pergi ya tentunya, udah pergi semua cuy. Oke, kayaknya pada turun deh. Udah pada turun ya kan. Tidak ada pergerakan dari musuh sama sekali cuy. Oke, kita tinggalin langsung. Kita mungkin bisa cek ke Pochinki cuy. Karena harusnya ya, harusnya orang ini cuy. Ya kan. Ketika Bad Boy udah pergi, cari vehicle, bakalan ada pemikiran buat ngebegal lah. Jadi kalau Bad Boy sampai telat dikit, Bad Boy malah kebegal cuy. Jadi kita lebih dulu aja ya. Kita tinggalin aja dulu cuy. Daripada kita terlalu lama di sini kena begal ya kan. Pochinki kosong. Ini di mana ya? Musuhnya tinggal segini loh, teman-temannya. Musuhnya tinggal segini tapi nggak ada pergerakan dari musuh sama sekali, teman-teman. Pochinki, Rozok, Apart, ya semua udah Bad Boy cek tapi nggak ada musuh sama sekali. Biasanya orang-orang kayak ini tuh memang orang-orang yang mainnya di pinggir, teman-teman.
Jadi kita sambil cari ya kan, Bedmo mau rekomendasi untuk kalian semua yang mungkin lagi boost rank tapi nge-lag mulu cuy. Wah itu parah banget sih. Jadi untuk kalian semua, kalian bisa langsung cobain Axis cuy, karena sekarang Axis itu jaringnya sudah terfiberisasi 4.5G. Tentu pokoknya stabil banget dan untuk main game tuh super lancar. Jadi untuk kalian semua juga yang bingung bang belinya di mana, kalian bisa langsung cek di toko pulsa terdekat. Ya pokoknya deket-deket rumah kalian lah pasti ada cuy. Oke, jadi kita bakalan fokus lagi rumah ini ya. Perumahan ini Bedmo belum cek juga temen-temen, siapa tahu ada ya kan. Wah di duda ada tappingan satu, ada mobil terparkir di situ. Waduh depan Bedmo ada cuy, depan Bedmo ada mamam tuh kayu kio. Langsung kita end. Bentar, bentar, sabar cuy, sabar. Ini berapa orang ya tentunya? Ada yang majuin Bad Boy? Kurang ajar. Waduh. Beda squad ya tentunya. Waduh. Bambam, gue satpam Zarki. Kurang ajar. Bentar, kita end dulu. Ini yang di bukit ini beda tentunya. Ya di bukit ini kayaknya beda. Kita looting aja dulu cuy. Waduh masih ada cuy ternyata. Yoi habis ya, habis cuy, habis, tinggal yang di bukit. Tapi yang di bukitnya pakai sniper teman-teman. Ya, yang di bukit nih pakai sniper, kita nggak boleh terlalu lama ngepick. Nah, di kiri ya kan. Pantau dulu cuy. Belum kelihatan ya. Bukit ini emang susah banget. Oh, kelihatan nih. Wah, di duda dada MG3 ya kan, harusnya ini udah sakit banget sih teman-teman, tapi untuk recoilnya jarak jauh kayak gitu ya, jarak middle, jarak jauh tuh susah cuy. Tapi kalau untuk jarak dekat, ini rekomend banget ya untuk kalian pakai. Kita looting aja dulu teman-teman habis ini cuy. Kita looting dulu, kita cek dulu lah masih ada enggak ya ini ya. Sniper cuy musuh kita cuy. Kita tutup. Kita habis ini tutup apa? Bentar. Waduh, kurang ajar. Kosong ya. Kita tutup smoke dulu teman-teman. Aku butuh ammo hijau. Berapa orang ya di bukit ya? Tentunya Bedmo juga belum cek cuy. Baru kelihatan satu orang cuy. Oke, udah cukup lah ya. Bagi Bedmo udah nggak bisa dipakai cuy. Mamam tuh, ha? Bentar ya, bentar cuy, sabarin dulu. Kita ambil vehicle dulu ya kan, baru majuin. Bagi Bedmo udah nggak bisa dipakai. Kosong. Ini drop pun deket Bedmo ya. Tinggalin aja dulu abis ini temen-temen ya. Ini kayak udah ada yang di perumahan ya tentunya. Masa bomnya udah sampai sini cuy. Kita puterin aja dulu lah, kita puterin aja dulu. Ada bagi di sini. Oke, udah ada smoke di situ. Harusnya udah pada maju ya tentunya. Udah pada maju di rumah. Kita biarin aja dulu teman-teman. Kita coba berhenti di sini. Siapa tahu ya kan. Siapa tahu masih ada yang di bukit. Bentar, sabar dulu cuy. Ini Bedmo di tengah-tengah zona nih cuy. Agak susah juga nih kalau kita di tengah-tengah. Kabarin belakang kok ada suara bagi, bos. Kok ada suara bagi belakang Bad Boy? Oke, kita tungguin aja dulu teman-teman. Bad Boy cuma pakai kali 3, nggak ada kali 6 ya teman-teman ya. Oke, yang di bukit kayaknya udah pada masuk ke rumah semua teman-teman. Oke, ini yang dibagi gerak. Wah, di duda-dada susah kali, cuy. Kalian bisa lihat ya tentunya kalau kita atau kalian intinya ya pakai kali 3 itu susah banget cuy. Ya, untuk crosshair dari scope kali 3 tuh beda ya, beda dengan kali 6. Enggak ada titiknya cuy. Cuma kayak gitu loh, di jarak middle enaknya. Kayak ada status step. Waduh. Ampun, bos. Bentar ya. Berapa orang ya di cuy? Bedmo pasti dulu. Waduh, ampun bos, kita cek dulu. Berapa orang ya? Kayaknya satu squad ini, teman-teman.
Kita culik dulu satu, baru bedbu majuin nih. Bagi, kirain orang lo temen-temen. Aduh, aduh. Kabarin dulu. Kita coba langsung majuin ya. Kita coba cek. Kayaknya tiga orang ya temen. Kalau nggak dua orang, tiga orang menurutku. Deketin aja dulu. Waduh, brutal kali bos. Brutal kali bos. Sabar. Oke. Kita berhenti sini. Yoi. Yang penting kita udah masuk gudang aja dulu lah ya. Kita masuk ke gudang dulu cuy. Oke, di sampingku ada step. Belakang tutup dulu biar nggak kena headshot dari sniper. Di kanan ada, kanan ada step. Belakang juga ngeri banget. Makanya kalau kalian itu berada di gudang dan posisi kalian memang ada kemungkinan di push depan belakang, yang belakang tutup aja dulu. Karena resiko ada musuh di belakang ya, di bukit-bukit dari arah belakang bad boy. Oh, oke. Okay. Nah, ini squad-squad kayak gini juga bad boy males ya, cuy. Mau harusnya mereka unggul jumlah loh, cuma nggak mau majuin. Kananku ada step. Ini coba ya. Ini kalau memang mereka ngeras nih posisinya pas banget nih. Coba ya kita coba cuy. Yoi. Aduh nggak kena loh. Satu lagi ya. Pas sih harusnya nih cuy. Waduh, waduh, waduh. Bentar ya tentunya. Coba dari sini. Asal nembak tuh mereka. Oh, dapat cuy, dapat mereka. TLS tante. Depanku ya, kayaknya udah TPP di ujung nih. Kayaknya udah TPP di ujung. Ini Wade berharap di rush ya tentunya sih. Waduh, waduh. Pokoknya jangan sampai ngelempar grenade lah. Yang penting rush aja langsung gitu loh, Wade lebih siap. Ada yang ke kiri belakang bad boy. Mamam tuh. Bar. Depan bad boy cuy. Depan belakang nih bos. Wah, bang gue ya gale. Satu lagi cuy. Belakang pohon. Kita langsung main dulu. Nah, kan mati sama WM cuy. Kita kasih ritual dulu lah. Oke, 15 kill Betu sudah kumpulin cuy. Ada suara AWM yang menghujam kepala dari musuh terakhir Bad Boy cuy. Sayang banget ya kan, harusnya Bad Boy dapat 16 kill ini cuy. Ya kan? Musuh tadi memang mungkin nggak hati-hati juga ya tentunya, karena ini zona udah kecil cuy. Bad Boy udah bilang ya kan, dari arah bukit-bukit tuh bahaya. Ya kan? Lagi enak-enak TPP di bukit, tiba-tiba ya kan kena tembak. Kena tembak sama AWM cuy. Waduh, itu sakit banget sih. Lagi mau nge-revive itu tadi. Oke, belakang ada suara tembakan. Tinggal 3 orang lagi ya tentunya. Tinggal 3 orang lagi kita dapet chicken cuy. Harusnya bisa lah ya, harusnya bisa cuy. Bad Boy udah kangen banget chicken nih cuy. Oke, kelihatan. Wah, mam tuh Yakuza. Eh? Waduh, tinggal 2 orang lagi cuy. Yang 4K masih hidup loh teman-teman. Yang 4K tuh Bad Boy bunuh di mana tadi ya? Bad Boy lupa. Sabar dulu. Oke, belum kelihatan ya tentunya. Belakang cek dulu. Aman ya, kosong ya, aman ya. Oke, belum ada musuh. Posisi kita udah enak nih sebenarnya tentunya, tapi kita harus maju dikit cuy. Oke, ini ada yang ngepron, baju merah ya. Dapat sih. Mamam tuh ya. Siapa coach? Ini MG3 ini enak banget cuy sebenarnya, sakit banget. Kalian bisa lihat ya, kalau kita nembak pakai MG3. Aduh, ntar cuy, dia di cover loh. Dua orang cuy, kita nggak bisa lama-lama ngepick cuy. MG3 ini kalau kita tembak ya kan, tapi kita nggak jongkok, nggak nge-crouch sama sekali. Ini buat di jarak middle sama jarak jauh susah banget cuy. Tapi kalau kita untuk jarak dekat enak banget.
Ini temennya yang satunya Bedbo belum lihat ya. Jadi kita nggak bisa cuy, nggak bisa nih asal nembak, asal ngepick. Zona tinggal ini cuy, kan? Aduh. Nah kan kesalahan kayak gitu tuh, kesalahan kayak gitu juga sering banget kalau kita di akhir-akhir game kayak gitu tuh. Langsung balik lobby cuy. Ambil pantau ya Bedbo ya cuy. Tinggal satu smoke lagi Bedbo nih. Kita tinggal tunggu dulu ini zona mau lari kemana. Waduh ke depan ya. Bedbo harus ke depan cuy. Oke, dapat kepala ya, kepala cuy. Oke, udah tahu posisinya di sini. Aduh, udah ngegeser cuy. Walaupun kita udah tahu posisinya ya, kan? Tapi musuhnya dua orang cuy dan posisi kalian juga udah ketahuan gitu loh. Kita harus tetap maju. Paling nggak kita atau Bad Boy kenokin satu orang lah. Kenokin satu orang, Bad Boy baru berani maju. Paling nggak ya, paling nggak kenokin satu. Sabar. Ini tinggal pinter-pinteran ya. Tentunya sabar-sabaran juga nih cuy. Walaupun Bad Boy harus di depan. Untungnya Bad Boy ada smoke satu cuy. Pakai MK ya kan, pakai AWM komplit pokoknya tuh. Sabar. Oke, kelihatan tuh. Aduh, gak enak banget cuy, cuy. Aduh, udahlah pakai M4 ya tentunya Bedu ya, dari tadi pakai MG loh, enggak. Susah banget di jarak middle cuy. Mamap tuh 4K rata. Satu lagi cuy, satu lagi kita dapat chicken. Oke cuy, akhirnya kita dapat chicken ya kan. 18 kill kita udah berhasil kumpulin. Dan untuk chicken kali ini udah beberapa kali ya Bedbo nggak chicken ya kan, udah gagal mulu. Tapi untuk di gameplay kali ini Bedbo berhasil. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk share video ini, like juga, jangan lupa untuk subscribe ya kan. Dan di sini Bedbo pamit undur diri ya kan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you teman-teman.